kepiting masih sehat. Nah, ada kapah. Mantap. Kapah, Mang. Kapah. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah, keren. Akhirnya dapat. Cepat, Bang. Cepat, Bang. Cepat, Bang. Gak ada, Bang. Alhamdulillah. Keren. Merah, Mang. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berburu ikan eksotis nih, ikan khas Kalimantan yang sekarang lagi viral. Kita berburu ikan peang karena Moncolong punya lokasi nih, tempat habitat ikan peang. Kita coba menangkapnya dengan teknik kerawai, yaitu sejenis tajur, tapi dia tajurnya pakai kayak tali gitu. Lagi Mang Colong lagi nyiapin kayunya nih buat apa, nanti tongkat buat masang talinya itu. Jadi rencana kita pasang pagi ini, nanti sore baru kita angkat. Tuh udah disiapin tuh ini umpannya nih, udang sungai. Orang-orang peang itu sukanya makan udang kayak gini nih. Ini mulai kita pasang. Ini kebetulan di sini ada pancuran nih. Tuh, ada pancuran air. Air abadi ini, tapi anehnya dia keluarnya dari kayak batang kayu kayak gitu, akarannya sudah rapuh. Jadi otomatis di sini kan suhunya agak dingin. Mudah-mudahan banyak ikan yang bersembunyi di sini. Udang tuh, udang tuh. Semoga dimakan. Amin. Berapa satu mata tuh, Mang? 5. Satu mata 5. 5 mata. Mata pancing. Betul. 5 mata pancing. Pokoknya harus segar katanya. Enggak segar enggak mau dia. Yeah.
kulut kamu. Nah, lihat langsung. Nah, ini dia nih. Nih dia nih tekniknya kayak gini nih. Udang segar. Udang hidup. Lepaskan ini semua. Lewatan. Ini gunanya kurus. Makan, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita pasang tajur rawai. Hari ini kita cek, kita coba. Ini. Jadi kemarin kita pasang tajur. Mudah-mudahan kita angkat ada ikan yang nyangkut. Rencana sore kemarin kita angkat, tapi karena cuaca kurang bagus terpaksa pagi ini. Oke, Mang Colong? Ya. Sip. Jalan. Mudah-mudahan ada yang makan. Jauh, Bang. Nah, dia nih, satu nih. Udah ada yang makan. Makan, Bang. Enggak ada. Enggak ada umpannya. Nih, umpannya nih. Mati dong, Bang. Sana. Ini satu nih. Kepiting masih sehat. Mantap. Tapah, Mang. Tapah. Alhamdulillah. Keren. Tapah nih. Alhamdulillah. Oke, Mang. Dapat tapah satu. Tapah, Bro. Lu ada peyangnya, Bang? Mudah-mudahan ada yang ada peyangnya yang angkut. Habis umpannya nih, Bro. Habis tuh. Nyangkut. Itu ada, Bang, di depan, Bang. Wih, ada yang dapat, Bang. Tuh, gerak-gerak tuh. Mantap.
Siap, ada yang nyangkut, bro. Keren. Bisa ada umpannya. Siap, ada umpannya nih. Ah, bau. Oh, bawang. Bau. Kenakan bau. Anak bawang. Nih. Ada bawang satu. Lumayan. Dua on. Ya, semang. Hati-hati. Belumut bawangnya. Masangkut. Wih, ada yang terpuntal. Habis, Mang? Habis, Mang. Habis yang ini umpannya nih. Tuh di depan ada, Mang, kayaknya, Mang. Di depan. Tomang. Tomang apa ini? Mantap. Wah, ke peyang. Peyang mantap. Alhamdulillah, keren. Cepat dong, habis, Mang. Cepat, Mang. Gak ada, Mang. Alhamdulillah. Keren. Merah, Mang. Alhamdulillah. Awas, Mang, lepas, Mang. Merah. Super. Miring-miring, Mang. Mantap. Keren. Akhirnya dapat juga babon. Babon peyang. Babon peyang, bro. Alhamdulillah. Wih, keren. Cepat, Mang, masukin, Mang. Aku meloncat. Nah, ini, bro. Peyang Sabangau. Raja berapa peyang, kilo nih, Mang? 2 kiloan, Mang. 2 kilo. Alhamdulillah, rezeki, Mang. Babon, bro. Peyang. Berapa kalau kayak gini dijual, Mang? Sekitar 300.000. Alhamdulillah, rezeki Amang. Masuk ke dalam. Ini dia, bro. Keren. Takut lepas. Merah dia kalau air hitam ya agak kehitaman kayak gini, tapi kalau sudah dipelihara nanti berubah jadi merah dia. Karena dia ngikuti air yang di akuariumnya itu. Mantap, keren. Merah. Sekitar 2 kilo besar. Takut loncat. Mantap. Ayo, Mang. Ini emang kail kecil aja, bro. Kail kecil. Umpan apa kemarin ini makan, Mang? Umpan udang. Alhamdulillah. Jadi Mang Colong memang punya spot peyang sendiri ini. Ini aliran sungai kecil nih. Kebetulan yang kemarin kita pasang di tempat itu aliran air ini kayak pancuran kayak gitu tuh. Senangnya kayak gitu. Habitatnya. Ya, Mang, sip, Mang. Oke, makasih ya.